Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya JTG. Nah, kali ini membahas tentang aksesoris motor Vario. Aksesoris apa aja yang saya beli? Di sini ada selang rem, cover radiator, terus ada pentil, sama ada piringan cakram, KTC. Sebenarnya ada lagi yang saya order, yaitu spakbor depan Kevlar sama shockbreaker KTC Evo ya. Cuma masih dalam perjalanan. Jadi yang sudah sampai dulu nanti akan saya unboxing dan akan kita lihat seperti apa aksesorisnya. Itu nanti akan kita pasangkan ke motor Vario 125 New ini. Nah, sama ada handle rem juga ya. Saya sudah sempat lihat handle rem. Oke. Mungkin saya skip dulu. Nanti akan saya bongkar seperti apa aksesorisnya. Oke. Oke, nah ini dia aksesoris-aksesorisnya. Nah, ini udah ada apa, piringan cakram KTC Racing ya, untuk Vario ukuran 260 mm, sudah ada bracketnya. Nah, ini tutup radiator Vario carbon forget ya, mantap. Nah, ini kayaknya dudukannya sepertinya sih dapat 4 ya. Nah, ini pentil ban HSR. Ini ada selang rem Vitaco. Saya pesennya warna merah karena saya nggak mau alay, kebanyakan ada yang selang rem warna hitam segala macam, kelihatan alay sih kalau kata saya. Jadi saya menggunakan yang warna merah. Selang remnya ukuran panjangnya 92 cm. Ini ada handle rem RCB. Saya pesan handlenya aja. Oke. Nah, ini nanti akan kita aplikasikan ke motor ini. Ya, mungkin sebagian yang bisa kepasang karena ada kayak apa, piringan cakram. Saya bisa masangnya sebenarnya. Cuman kunci-kuncinya kayaknya saya kurang lengkap. Jadi nanti biar sekalian nunggu sama apa, shockbreaker sama itu tutup radiator, dan juga saya ada pesan apa ya, kalau nggak salah itu tutup radiator. Sementara saya ingat itu sih shockbreaker belakang sama tutup radiator. Udah kayaknya itu sih yang apa yang lagi dipesan, yang sambil jalan. Oh ya, sama ini spakbor depan karbon kevlar itu masih dalam proses sih, belum pengiriman, tapi udah pasti kekirim, sedang berjalan menuju ke lokasi saya. Tutup radiator sama shockbreaker belakang itu nanti biar sekalian ini sama itu. Jadi sementara mungkin yang saya pasang yang bisa dulu sama selang rem, mungkin selang rem nanti sekalian sama itu. Jadi sementara mungkin yang saya pasang adalah mungkin handle kali ya, sama apa, tutup radiator, cover radiator maksudnya, radiator. Oke, kita proses aja videonya. Mungkin saya skip aja, saya akan apa, videokan setelah jadinya. Saya yakin kalian juga pasti bisa karena terlalu ya, mungkin mudah lah itulah, banyak review-review yang sudah apa, di permunculan di YouTube pemasangan handle rem. Mungkin kita akan lihat setelah terpasangnya. Oke. Ya, ternyata baru datang ini shockbreaker-nya KTC Evo. Oke, nah ini dia
Dikarenakan hujan, jadi pemasangannya tadi baru sebentar. Rencana akan dilanjut sama teman saya aja biar kepasang semua. Ini masih banyak yang belum kepasang. Tadi ada kendala juga pemasangan ini handle rem, semoga bisa kepasang sama teman saya. Tinggal ditunggu aja nanti ya setelah selesainya pemasangannya seperti apa. Oke, kita next aja. Ya, teman-teman, alhamdulillah sudah terpasang semua ya, baik handle rem, selang rem, piringan cakram, shock breaker juga sudah terpasang, dan juga cover radiator. Bukan merek KTC, itu stikernya doang KTC. Jadi dia jenisnya carbon forget ya, di atasnya karbon Kevlar sih kalau untuk ya nominal harga, cuma saya nggak tahu kalau kualitas mungkin sama kali lah itu. Oke, sudah terpasang. Sama ini juga saya udah pasang apa, tutup radiator yang jenis temperatur. Cuma sedikit cerita aja ya teman-teman ya, jadi buat teman-teman kalau ngelihat YouTube, video YouTube pemasangan handle rem RCB itu katanya tinggal plug and play, itu bullshit, bohong, nggak plug and play. Karena saya kebetulan suka sama modelnya, dia cakep, jadi saya ambil emang RCB. Cuman kalau plug and play dia nggak plug and play ya, dia itu ternyata harus ada yang dipapas. Nih kalau untuk bagian depan lumayan banyak yang dipapas. Kalau untuk bagian depan dia itu di bagian sini harus dipapas, mungkin kurang rapi kali ya, tapi sudahlah, gua nggak mau. Di sini juga harus ada yang di apa, dipapas sama itu. Oke, nah pas ini bautnya juga sampai dol karena dia lubang buat masuk ke sini itu nggak sesuai kekecilan. Ini sebenarnya buat bit ya, karena yang buat vario sendiri belum ada. Semoga kedepannya RCB ada yang benar-benar buat vario terbarunya, jadi biar nggak make punya bit lagi dan bisa sesuai cocok bener-bener plug and play gitu loh. Besok KTC juga sudah dipasang. Oke, tuh keren ya. Di antara semuanya ini semua plug and play, kecuali handle rem doang ya teman-teman. Jadi ingat, hati-hati yang mau pasang handle rem RCB, kalian harus pikir matang-matang, harus ya siap di apa, papas. Nggak bener-bener plug and play, papasnya nggak papas, parah sih, dikit aja sih sebenarnya. Semuanya plug and play, tutup radiator, cover radiator, terus juga disknya ya, atau piringan cakramnya, itu juga plug and play. Maaf kalau misalkan berisik karena memang benar-benar di pinggir jalan ya itu. Paling gitu aja ya buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Yang mau modif-modif harus diperhatikan kembali, jangan sampai asal modif ya. Terima kasih, salam CTG.